Saudara, tahun 2023 akan segera berakhir. Berbagai peristiwa terjadi di tanah air sepanjang tahun 2023, mulai dari capaian positif, kontroversi, hingga tantangan penegakan hukum dan demokrasi. Sejumlah peristiwa penting yang mewarnai tanah air kami rangkum dalam Kaleidoskop 2023 bersama saya, Oki Satrial. Tahun 2023 merupakan tahun politik yang menjadi proses penting dalam tahapan pemilu 2024. Otak-atik koalisi parpol, isu reshuffle, dan kontroversi putusan MK yang meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres hingga renggangnya hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menguras atensi publik. Dan saudara, berikut cuplikan peristiwa politik penting sepanjang tahun 2023. Tahun 2023 menjadi tahun penting bagi perjalanan bangsa Indonesia karena tahapan pemilu serentak pertama kali akan digelar pada 2024. Penjajakan koalisi partai politik untuk mengusung bakal calon presiden terus bergulir, begitu pula pencarian figur bakal calon wakil presiden. Silaturahmi dan komunikasi antar partai politik terus dilakukan jelang masa pendaftaran Capres-Cawapres di KPU pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Tiga poros koalisi yang memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden telah terbentuk dan siap berlayar mengarungi kontestasi pemilu 2024. Tiga pasangan calon presiden, wakil presiden pemilu 2024 dideklarasikan oleh para partai politik pengusung, yakni pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mendapat usungan dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hanura. Sementara Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden berkoalisi dengan sejumlah partai politik parlemen antara lain Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sosial. Mereka tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Poros Partai Gerindra dengan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden menjadi poros koalisi terbesar bernama Koalisi Indonesia Maju dengan didukung 8 parpol, yakni Partai Golkar, Partai Amanah Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI. Sebelum tiga poros koalisi terbentuk, dinamika parpol koalisi perubahan yang sebelumnya terdiri atas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sempat tegang di detik terakhir. Dipicu Partai Nasdem yang menunjuk Muhaimin Iskandar sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Demokrat menilai ini sebagai bentuk pengkhianatan karena penunjukan Caimin merupakan inisiatif Surya Paloh tanpa ada komunikasi dengan Demokrat. Harapan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang sebelumnya digadang-gadang menjadi cawapres terkuat Anies Baswedan, pupus. Padahal Anies sempat menuliskan surat kepada AHY yang memintanya menjadi cawapres. Demokrat memutuskan move on dan beralih mendukung Prabowo Subianto sebagai capres dalam Koalisi Indonesia Maju. Pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto memicu kontroversi di kancah politik dan hukum.
Gibran diajukan menjadi cawapres secara aklamasi oleh Koalisi Indonesia Maju usai Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai sang paman Anwar Usman mengabulkan permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Saki Biru. Putusan MK ini memuluskan langkah Gibran melenggang sebagai cawapres di usia 36 tahun, berbekal status wali kota Solo yang baru disandangnya selama 3 tahun. Putusan MK itu diketok meski diwarnai perbedaan pendapat dari 4 hakim konstitusi. Pencalonan Gibran sebagai cawapres juga menimbulkan kecurigaan publik atas niat Presiden Jokowi membangun politik dinasti. Kontroversi pencalonan Gibran juga menjadi sinyal kuat dukungan istana ke Prabowo Subianto, walau tak pernah diutarakan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Manuver keluarga Presiden Jokowi dibaca masyarakat sebagai tanda berakhirnya hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan. Buntut gelombang protes batas usia capres-cawapres, Mahkamah Konstitusi memutuskan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK untuk mengusut dugaan pengubahan putusan. Majelis Kehormatan MK terdiri dari Jimil Asidiki, Bintan R. Saragi, dan Wahidudin Adams. MK-MK menerima belasan laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dan Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan. Usai menggelar beberapa kali sidang dan memeriksa seluruh Hakim MK, Majelis Kehormatan MK memutus 9 Hakim MK melanggar kode etik dengan sanksi berbeda-beda. Paling berat, Hakim Konstitusi Anwar Usman mendapat sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Ketua MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Alih-alih mengundurkan diri atau meminta maaf, Anwar Usman justru bertindak seolah sebagai korban. Anwar merasa menjadi objek politisasi atas berbagai keputusan MK. Ia juga menyebut pelanggaran etik berat yang dituduhkan kepadanya sebagai upaya pembunuhan karakter. Presiden Joko Widodo kemudian melantik Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 menggantikan Anwar Usman. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. Meski terbukti seluruh hakim MK dinyatakan melanggar kode etik, namun tidak mengubah status Gibran sebagai cawapres 2024. MK-MK menegaskan tidak memiliki wewenang dalam menilai putusan MK nomor 90 garis miring PUU 21 Romawi 2023 tentang batas usia minimal capres dan cawapres. Ketika orang dipercayakan memegang suatu kekuasaan, termasuk sebagai ketua Mahkamah Konstitusi umpamanya ya, itu tadi tidak lepas dari godaan bahwa dia bisa menyalahgunakan kekuasaan. Kasus putusan MK yang kemarin itu kan juga itu menggambarkan itu gitu menurut saya ya, meskipun bukan dalam bentuk umpamanya korupsinya, bukan dalam bentuk materi yang begitu apa yang begitu menggiurkan, tetapi ada bentuk korupsi dalam bentuk lain. Itu dua menurut saya, sudah pelanggaran hukum juga korupsi politik sebenarnya gitu ya. Jadi menurut saya sudah mencederai dunia politik dan mencederai juga dunia hukum. Nah karena itu menurut saya tidak cukup itu diproses secara etik saja gitu. Kalau ada indikator atau indikasi pidananya, mestinya harusnya juga diproses secara pidana. Gugatan soal batas usia capres-cawapres kembali diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Brahma Ariana, yang ingin agar MK mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Namun Ketua MK Suhartoyo menolak gugatan dan menyebut pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Kalau menurut saya itu yang terjadi, ada penyalahgunaan kekuasaan yang meskipun seolah-olah kan umpamanya gini, kan kalau dalam bentuk putusannya kan juga sebenarnya kelihatan, kan sudah hukum itu sudah
menetapkan umpamanya presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden itu minimal 40 tahun. Berhenti di situ kan sebenarnya. Tapi ketika diberikan embel-embel itu menurut saya sudah menjadi perubahan korupsi. Artinya pembatasan 40 itu menjadi tidak pasti gitu. Ketika diberi embel-embel atau siapapun yang pernah atau sedang menjabat jabatan publik berdasarkan pemilihan umum, kan begitu ini tambahannya. Artinya apa? Semua orang yang di bawah 40 ya, sekalipun umpamanya baru 29 atau 30 itu bisa dengan kriteria yang tidak jelas itu gitu. Padahal DPR atau kita menentukan 40 itu pasti kan ada pertimbangannya bahwa orang itu memasuki 40 adalah orang yang sudah punya pengalaman, sudah punya kedewasaan gitu, ya kan? Pengalaman kerja, dewasa secara pikiran dan sebagainya. Itu kan ukuran-ukuran yang sebenarnya masuk akal gitu. Menurut saya tidak hanya di Indonesia, itu di seluruh dunia begitu. Ada ukuran-ukuran seperti itu. Nah, tapi itu diterobos gitu. Ternyata demi kekuasaan, demi keluarga dan sebagainya itu diterobos. Meskipun dengan argumen-argumen yang kelihatannya tidak nampak gitu. Tapi sebenarnya kan kelihatan gitu. Ada penyalahgunaan sebenarnya. Sepanjang tahun 2023, Presiden Joko Widodo kembali merombak susunan Kabinet Indonesia Maju. Kepala Negara melantik Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menggantikan posisi Joni G. Plate yang tersandung kasus korupsi proyek BTS. Selain Menkominfo, Presiden Jokowi juga melantik 5 figur wakil menteri yang mengisi Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode 2019-2024. 5 wakil menteri yang dilantik antara lain Pahala Nugraha Mansuri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Rosan Perkasa Ruslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara 2, dan Saiful Rahman sebagai Wakil Menteri Agama. Pada 25 Oktober 2023, Presiden Jokowi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan posisi Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Isu hukum dan keamanan menjadi persoalan yang mendapat sorotan utama di dalam negeri, mulai dari kasus pencucian uang dengan nilai fantastis yang terkuak dari kasus penganiayaan Mario Dandi hingga penetapan tersangka Ketua KPK Firly Bahuri yang menjadi ironi penegakan hukum di tanah air. Persoalan keamanan di Papua juga sebelum sepenuhnya diredam. Insiden penculikan pilot Susie Air berkewarganegaraan Australia oleh kelompok separatis Papua menjadi isu yang disorot hingga mancanegara. Berikut rangkuman peristiwa hukum dan keamanan sepanjang tahun 2023. Berbagai kasus hukum terjadi di tanah air sepanjang tahun 2023. Awal tahun 2023, Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis kasus mega korupsi minyak goreng. Dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu 4 Januari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis 5 terdakwa kasus korupsi minyak goreng dengan vonis ringan, antara 1 hingga 3 tahun dan denda hanya 100 juta rupiah. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa karena menilai kerugian negara tidak terbukti dalam persidangan. Padahal kasus ini bergulir di tengah masyarakat mengalami kelangkaan minyak goreng. Masih di awal tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan Gubernur Papua Lukas Nmb dan Direktur PT Tabi Bangun Papua
Rijatono Laka sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua pada Kamis 5 Januari 2023. Drama penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB mewarnai proses berliku penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang bersumber dari APBD. Lukas NMB ditangkap di salah satu rumah makan di distrik Abepura Jayapura, Papua pada Selasa siang 10 Januari 2023 waktu setempat. Selain Lukas NMB, sederet nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi di tahun 2023 dan terjaring operasi tangkap tangan KPK, di antaranya Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, Wali Kota Bandung Yana Mulyana, PJ Bupati Sorong Yan Pitmoso, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis nihil terhadap Beni Cokro Saputro, terdakwa kasus mega korupsi Asabri serta pencucian uang. Sebelumnya, pada kasus pertama, Beni Cokro divonis penjara seumur hidup karena korupsi 7 triliun rupiah dalam kasus Jiwasraya. Kasus kematian Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat masih menarik perhatian masyarakat setelah berlikunya jalan persidangan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo CS. Selang beberapa bulan terbit putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tepatnya pada Selasa 8 Agustus 2023, yang mengubah putusan awal dan kembali membuat publik kecewa. Isi putusan tersebut adalah terdakwa Verdi Sambo dengan vonis hukuman pidana seumur hidup sebelumnya mendapat hukuman mati. Terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan vonis hukuman pidana 8 tahun penjara dari sebelumnya mendapat hukuman 13 tahun penjara. Terdakwa Kuat Ma'ruf dengan vonis hukuman pidana 10 tahun penjara dari sebelumnya 15 tahun penjara. Sementara terdakwa Putri Chandrawati yang merupakan istri Verdi Sambo dengan vonis hukuman pidana 10 tahun penjara dari sebelumnya 20 tahun penjara. Di antara sekian kasus yang terjadi, salah satu kasus paling menarik perhatian masyarakat adalah kasus penganiayaan yang dilakukan pemuda bernama Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora yang viral di media sosial. Mario belakangan diketahui sebagai anak dari seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Bagai pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David Ozora berujung pada pemeriksaan hingga penetapan status tersangka kasus korupsi sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, yang merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Bagai jatuh tertimpa tangga, pasca terbongkarnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi melalui viralnya di media sosial, nama sang ayah Rafael Alun pun turut terseret karena masyarakat menyoroti harta kekayaan yang tidak wajar. Mario Dandi kerap memamerkan motor dan mobil mewah di media sosial yang membuat masyarakat mengkritisi asal dari harta kekayaan orang tuanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Eselon 3 Kabak Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. KPK pun bergerak hingga kemudian menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. KPK menjatuhkan pidana kepada Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun dan membayar uang pengganti 18,9 miliar rupiah dalam perkara kasus berupa gratifikasi dan pencucian uang. Sementara sang anak yang merupakan pelaku aniaya terhadap David Ozora divonis 12 tahun penjara dan dihukum membayar restitusi sebesar 25 miliar rupiah. Lagi-lagi masyarakat dikejutkan dengan kasus hukum yang melibatkan seseorang yang memiliki nama besar.
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menetapkan pendiri Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong pada 1 Agustus 2023. Panji Gumilang dikenakan kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah, tindak pidana pencucian uang, dan korupsi. Keriuhan terkait Panji Gumilang bermula dari beredarnya sebuah video berisi aktivitas di dalam Ponpes Al-Zaitun pada Juni 2023. Dalam video yang menampilkan aktivitas salat berjamaah, tampak jemaah laki-laki bercampur dengan perempuan. Saya kira seperti juga tahun-tahun sebelumnya, semua kasus hukum yang muncul gitu ya, itu ditangani secara, menurut saya sih, konvensional gitu, artinya biasa-biasa saja gitu, artinya ya sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku gitu. Nah, tidak ada umpamanya kejutan-kejutan atau sesuatu yang lain gitu, kejadian yang agak mengejutkan, karena ya dari tahun ke tahun ya, ketika kan ukurannya sebenarnya berapa banyak kasus yang ditangani oleh KPK kan sebenarnya itu. Kalau soal kriminal biasa itu, saya kira kita bisa lihat statistiknya di kepolisian juga turun naik gitu ya. Tetapi kan yang menjadi perhatian orang itu lebih banyak umpamanya justru penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Nah, itu yang saya kira agak menarik dari tahun ke tahun. Tahun 2023 sepertinya menjadi tahun dengan cobaan terberat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tengah gencarnya pemerintah menggaungkan anti korupsi, kasus yang menyeret Ketua KPK Firly Bahuri mencetak sejarah terburuk selama lembaga anti rasuah ini berdiri. Berawal dari kasus di Kementerian Pertanian, KPK menetapkan Syahrul Yasin Limpo yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pertanian sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan pada pertengahan Oktober. Selain dugaan pemerasan dalam jabatan, KPK juga mendapuk Syahrul bersama dua anak buahnya dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Mereka diduga menerima uang setoran yang dimintakan secara paksa kepada sejumlah aparatur sipil negara di internal Kementerian Pertanian. Bagai menjual bedil kepada lawan, hanya berselang sekitar 1 bulan lebih, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firly Bahuri dijerat dengan pasal berlapis berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi. Bukti diperkuat dengan beredarnya foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di media sosial, seolah menguatkan kasus yang sedang terjadi. Kasus ini berujung kepada penonaktifan Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Presiden Joko Widodo kemudian menetapkan Nawawi Pomulangu sebagai Ketua Sementara KPK. Firly Bahuri melakukan perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo. Namun perlawanan Firly melalui pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir usai Hakim Tunggal Imelda Herawati tidak menerima permohonan Firly pada sidang putusan 19 Desember 2023. Hanya berselang 1 hari, Firly Bahuri kembali menjalani sidang dugaan pelanggaran etik yang digelar oleh Dewas KPK. Dewas KPK mengusut 3 dugaan pelanggaran etik oleh Firly Bahuri. 3 perkara dugaan pelanggaran etik Firly adalah dugaan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo, tidak jujur mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan menyewa rumah di kawasan elit Jalan Kertanegara nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dewas KPK memeriksa 27 saksi dalam proses sidang etik terhadap Firly. Saksi itu mulai pelapor hingga seluruh pimpinan KPK.
Sementara Firly Bahuri mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo pada 18 Desember 2023. Namun, Sekretariat Negara menyatakan tidak bisa langsung memproses surat tersebut karena pernyataan berhenti dan tidak ingin diperpanjang lagi dalam surat tidak termasuk dalam syarat-syarat pemberhentian sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Ini sesuatu yang ironi gitu ya. Penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum gitu. Di wilayah kerjanya pula gitu. Ya. Kebetulan saya juga didengar salah satu saksi ahli apa dengan sebagai keterangan ahli di Polda Metro Jaya ya, soal ketua KPK ini. Nah, ya saya apa meskipun saya tidak masuk ke dalam kasus penjelasan saya, tetapi ada kecenderungan seperti itu bahwa kekuasaan itu ada kecenderungannya memang orang yang memegang kekuasaan apalagi terlalu lama gitu ya. Itu korupsi itu memang ya seperti itu gitu. Artinya ketika orang dipercayakan memegang satu jabatan tertentu gitu ya. Maka ada semacam tuntutan privilege yang lebih gitu ya. Meskipun umpamanya dia juga sebagai satu pejabat tertentu itu oleh hukum ya diberikan kelebihan-kelebihan, tetapi itu yang kita juga saya kadang-kadang berpikirnya juga heran juga gitu. Sudah enak posisinya ini segala macam, tapi masih juga gitu ya, masih juga melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilakukan oleh mereka. Ya kasus terakhir umpamanya seperti ketua KPK itu kan ya, siapa yang menyangka ya bahwa dia akan melakukan perbuatan seperti itu yang kemudian diproses oleh Polda Metro Jaya. Saya sendiri tidak menyangka itu gitu. Kok itu bisa dilakukan oleh orang selevel itu dengan kekuasaan kewenangan seperti itu kok juga dilakukan gitu. Nah, ya ternyata kesimpulannya adalah ya orang memang enggak puas gitu. Ya, kalau masih punya kesempatan untuk mendapatkan lebih secara ekonomi ya dia kejar. Nah, sekalipun umpamanya dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Saya nggak masuk akal lah. Saya berpikir kok orang yang dipandang masyarakat ya KPK itu jawaban dari lemahnya aparatur penegak hukum di luar KPK. Maksud saya aparatur penegak hukum yang ada di wilayah eksekutif. Ya umpamanya ada polisi sebagai penyidik, ada jaksa sebagai penuntut. Nah, KPK itu lahir solusi dari kelemahan dua lembaga itu sebenarnya. Kalau lihat undang-undangnya itu KPK itu lahir sebenarnya. Mestinya dia bisa maksimal gitu. Diberikan kewenangan yang begitu ini oleh undang-undang. Tapi ternyata ya karena sepanjang itu masih dikelola oleh manusia ya terjadinya seperti itu. Ya. Artinya mengherankan juga ketua KPK bisa jadi tersangka. Itu kalau saya tadi ini berpikir, ini nggak masuk akal ini. Orang yang seharusnya bisa membersihkan aparatur di negara kita, di negara Republik Indonesia, tapi justru terjebak gitu. Terjebak dan akhirnya lepas dari ini ya, kalau kita mau melihat ada persaingan inilah itulah segala macam, lepas dari itu, tapi polisi bisa menemukan bahwa ada satu peristiwa yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh ketua KPK. Nah, itu yang menurut saya sampai sekarang nggak masuk akal kalau saya. Gangguan keamanan di Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata masih menjadi isu krusial sepanjang tahun 2023. KKB seolah tidak pernah puas menggoyang keamanan NKRI. Sebagian wilayah bumi cenderawasih terluka akibat beragam aksi yang dilakukan KKB. Meski pemerintah telah berupaya menyejahterakan tanah Papua, namun hal tersebut tidak dilirik sedikitpun oleh KKB. Sejak awal tahun hingga akhir 2023, kelompok kriminal bersenjata Papua melakukan serangan dengan menembaki, menyerang aparat keamanan hingga warga sipil. Selain itu, mereka juga membakar fasum serta gedung sekolah.
Salah satu aksi KGB yang paling menggemparkan adalah penculikan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu ditawan oleh kelompok Egyanus Kogoya. Philip ketika itu membawa 5 penumpang dengan pesawat nomor registrasi PKBVY dan mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada Selasa 7 Februari 2023. Namun sesaat setelah mendarat, pesawat itu dibakar kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam video yang disebar KKB di media sosial, mereka meminta Indonesia mengakui Papua merdeka. KKB menampilkan foto Sandra Philip ke publik dan menuntut sejumlah hal demi keselamatan pilot. Aparat gabungan TNI Polri bersama tim Damai Kartens benar sudah mengepung markas KKB pimpinan Egyanus Kogoya untuk menyelamatkan Philip Mertens, namun tetap mengedepankan negosiasi damai dengan KKB. Presiden Joko Widodo memastikan negara akan mengerahkan segala cara untuk membebaskan Sandra. Pemerintah dan aparat keamanan sudah memberikan respon cepat untuk pembebasan Philip, namun belum membuahkan hasil. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan akan menggunakan kekuatan smart power yang terdiri dari kekuatan soft power dan hard power dalam menangani kasus di Papua. Pemekaran Papua menjadi daerah otonomi baru juga belum terlalu berpengaruh untuk meredam gangguan keamanan di bumi cendrawasih. Selain itu, peran dari kepala daerah, tokoh agama, masyarakat hingga pemuda juga belum cukup meredakan gangguan keamanan di Papua. Tercatat, belasan prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas negara menjaga keamanan di Papua. Aksi KKB bukan tidak mendapat perlawanan dari Satgas Damai Kartens, meski tetap mengedepankan cara humanis. Kegagalan menjadi tuan rumah Piala Dunia sedikit terobati dengan terpilihnya Indonesia menjadi host Piala Dunia U17 tahun 2023. Demikian juga kesuksesan presidensi APEC di tahun 2022 yang dilanjutkan dengan keketuaan ASEAN tahun 2023 menjadi salah satu capaian penting prestasi Indonesia di panggung internasional. Sementara di dalam negeri, penantian panjang revisi Undang-Undang ASN akhirnya disahkan pemerintah dan DPR RI. Sejumlah kejadian seperti kasus gagal bayar, permodalan, hingga bunga turun mewarnai sektor financial technology peer-to-peer lending alias pinjaman online atau daring di Indonesia di tahun 2023. Sulitnya mendapat pekerjaan dan demi keberlangsungan hidup menjadi salah satu alasan sejumlah orang meminjam rupiah dari pinjol. Sejumlah kasus akibat pinjol terjadi di tahun 2023, menggemparkan publik, diantaranya terjadi pada Mei 2023 menjelang konser grup band Coldplay. Informasi tiket konser Coldplay, peningkatan penggunaan pinjaman online meningkat ditandai dengan adanya tingginya permintaan akan fasilitas pinjaman ini. Meski berkali-kali Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mewanti-wanti agar masyarakat tidak berutang untuk sesuatu yang konsumtif seperti halnya menonton konser. Tidak hanya itu, yang miris adalah pinjol merenggut nyawa. Sejumlah kasus bunuh diri akibat pinjol terjadi di tanah air. Lebih dari 20 orang nekat bunuh diri sepanjang 2023 akibat terjerat pinjol. Sebagian besar peminjam berada di Pulau Jawa, tertinggi di Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan terakhir Jawa Tengah. Di provinsi inilah paling banyak terjadi kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri, bahkan hingga membunuh orang lain. Sementara, kasus robot trading masih menjamur di tahun 2023, meski telah memakan korban banyak di tahun 2022.
Seolah tidak jera, masih saja banyak orang mengikuti robot trading demi mendapatkan keuntungan instan. Tidak hanya kasus robot trading, tetapi kasus judi online atau judi daring pun masih marak terjadi di tahun 2023. Setidaknya, polisi menangkap ratusan orang setiap bulannya. Mirisnya, judi online ini pun mulai merasuki anak-anak usia sekolah. Dunia maya digegerkan dengan ditutupnya TikTok Shop yang selama ini diklaim menjadi tulang punggung para UMKM yang berjualan secara daring. Hal ini dampak dari diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 dari Permendag Nomor 50 Tahun 2020 terkait ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembukaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik PMSE adalah pertanggal 4 Oktober 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. TikTok Indonesia resmi ditutup dan diberhentikan layanan transaksi e-commerce pada fitur TikTok Shop. Penutupan tersebut bertujuan memperbaiki pasar UMKM karena gencatan transaksi secara daring melalui sosial media. Sementara tahun 2023 menjadi tahun penghujung penantian aparatur sipil negara. Jalan panjang penentuan abdi negara, aparatur sipil negara, akhirnya bermuara pada disahkannya Undang-Undang ASN pada 3 Oktober 2023. DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang RUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan melalui Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa 3 Oktober 2023. Pengesahan RUU ASN ini dihadiri perwakilan pemerintah, di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Hukum dan HAM. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU ASN ini. Fraksi-fraksi yang setuju adalah PD Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKB, P3, dan PAN. Hanya fraksi PKS yang menerima dengan 8 catatan. Tahun 2023 juga merupakan tahun cemerlang bagi Indonesia. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya konflik antar negara, Indonesia tampil bersinar melalui kesuksesan dalam kepemimpinan internasional. Usai sukses menjalankan presidensi G20, Indonesia kembali meraih sukses melalui keketuaan ASEAN 2023. Periode keketuaan Indonesia di ASEAN berlangsung selama 1 tahun, dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023, yang menandakan kepercayaan kawasan regional kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan kawasan regional ASEAN di tengah kondisi recovery dunia pasca pandemi COVID-19. Keketuaan Indonesia ini sekaligus memberikan peluang dan menunjukkan peran strategis Indonesia memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan ASEAN, utamanya dalam membentuk tatanan kawasan yang mendasarkan pada multilateralisme dan nilai-nilai inklusivitas. Puncak penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN sukses dilaksanakan di Jakarta Convention Center pada 5 hingga 7 September 2023. Perhelatan ini menyusul kesuksesan KTT ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei 2023. Pelaksanaan KTT selama 3 hari ini menyelenggarakan 12 pertemuan KTT dan menghasilkan 90 dokumen kesepakatan penting serta beberapa hasil kesepakatan lainnya bersama negara mitra ASEAN di bidang keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi. Di antaranya, program aksi tentang meningkatkan peran ASEAN di kawasan Indo-Pasifik untuk menjaga perdamaian dan keamanan terkait dengan geopolitik dan geostrategik. KTT ASEAN juga mengecam kekerasan yang terjadi di Myanmar. Tidak hanya itu, di tahun 2023 ini, suara Indonesia lantang ke penjuru dunia mengecam dan mengutuk kekerasan Israel terhadap Palestina. Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyuarakan Palestina di berbagai forum internasional.
Sepanjang tahun 2023, pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin tercatat dua kali melakukan perombakan kabinet, yang pertama pada 17 Juli 2023. 6 menteri dan wakil menteri dilantik oleh Presiden Joko Widodo, yakni Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Kominfo, Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa PDTT, Pahala Mansuri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Roslani sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Saiful Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama. Sementara, pada 25 Oktober, Presiden Joko Widodo kembali merombak kabinet. Reshuffle kali ini merupakan yang ke-10 sepanjang dua periode di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sejak tahun 2014. Satu menteri yang dilantik pada 25 Oktober adalah Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melantik Letnan Jenderal TNI Agus Sudibyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Tidak lama menjabat sebagai Kasat, Kepala Negara melantik Kasat Agus Sudibyo disahkan menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki purna tugas. Presiden Joko Widodo kemudian melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada 29 November 2023. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Kepala Badan Narkotika Nasional Irjen Polisi Martinus Hukom dan Ridwan Mansyur sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada 8 Desember 2023. Jelang menutup tahun 2023, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaik bangsa. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo, wafat pada Minggu 3 Desember 2023. Doni Monardo dikenang sebagai sosok tangguh. Dalam jejak karirnya, almarhum Doni Monardo sempat bertugas antara lain sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden tahun 2012 hingga 2014, Komandan Jenderal Kopassus, Pangdam 16 Patimura, dan Pangdam 3 Siliwangi. Almarhum Doni Monardo juga pernah menjadi Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selepas purna tugas sebagai Kepala BNPB, Doni Monardo menerima penghargaan dari berbagai lembaga, termasuk dari Presiden Joko Widodo, yakni Penghargaan Penanggulangan COVID-19. Penghargaan itu diberikan Presiden berkat terobosan Doni yang menerapkan strategi pentahelik dalam penanggulangan COVID-19. Beragam peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2023 sejatinya menjadi pelajaran untuk menyambut datangnya tahun 2024 dengan semangat baru. Demikian Kaleidoskop Dalam Negeri 2023. Saya Oki Satrial. Sampai jumpa. Thank you.